kami, PT Pos Indonesia ditugaskan oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan 3 bantuan sekaligus, yaitu bantuan BBM, BLT BBM sebesar 300.000, kemudian bantuan sembako sebesar 600.000, dan juga bantuan PKH. Nah, PKH ini angkanya berbeda-beda dari setiap rumah tangga, sehingga setiap KPM akan menerima uang berbeda-beda karena ada bantuan PKH ini. Untuk Kota Kupang saat ini kami sudah melakukan penyaluran sudah sampai 98%. Pembayaran utamanya itu sudah kami lakukan kurang lebih seminggu yang lalu, dan saat ini karena masih ada batas waktu penyaluran yang diberikan oleh pemerintah, kami masih tetap menyalurkan. Saat ini kurang lebih sisa 200-an KPM yang belum mengambil, dan KPM-KPM ini rata-rata biasanya ini adalah lansia, disabilitas yang kami harus mengantar dari rumah ke rumah. Koordinasi dengan PT POS, PT POS menginformasikan jadwal penyaluran kepada Dinas Sosial, dan koordinator PKH menginformasikan kepada kami jadwal yang akan disalurkan dengan pembagian wilayah sesuai kecamatan yang dibagi setiap hari. Ya, bantuan ini sangat sangat membantu. Saya mewakili nenek minta ucapan terima kasih pada pemerintah yang sudah sangat membantu.